Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, pengeluaran KWSP akaun 1 ataupun akaun 2 EPF tahun 2022. 10K atau untuk rumah atau umur 50 atau 55 atau pendidikan atau haji ataupun pinjaman atau masa muda ataupun ai sayang ataupun ai lindung. Pengeluaran KWSP akaun 1 atau 2 EPF 2022. Untuk makluman, kepada semua pencarum KWSP kumpulan uang simpanan pekerja, terdapat beberapa jenis pengeluaran yang pencarum boleh lakukan dengan duit simpanan EPF Anda selain daripada iCitra dan iSinar. Tahukah Anda terdapat banyak jenis pengeluaran yang boleh pencarum lakukan selagi mana mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh pihak EPF? Sebenarnya, pencarum dibenarkan untuk melakukan pengeluaran duit dari KWSP akaun 1 untuk pribadi Anda sendiri dan juga keluarkan duit EPF untuk kegunaan sendiri dari akaun 2. Apakah jenis pengeluaran KWSP akaun 1 ataupun akaun 2 untuk tahun 2022? Macam mana syaratnya dan bagaimanakah cara keluar duit KWSP? Berikut adalah beberapa senarai pengeluaran EPF yang Anda boleh keluarkan. Sebahagian antaranya adalah yang pertama, pengeluaran umur 50 tahun, pengeluaran bina rumah, pengeluaran untuk meningkatkan hak kelayakan pinjaman perumahan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran dari akaun 2 untuk mengurang ataupun menyelesaikan baki pinjaman perumahan, pengeluaran perumahan prima, pengeluaran simpanan melebihi RM 1 juta, pengeluaran beli rumah, pengeluaran dari akaun 2 untuk membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan, dan yang terakhir, pengeluaran dari akaun 2 untuk mengerjakan ibadah haji. Berikut adalah senarai penuh KWSP yang Anda boleh keluarkan, antaranya adalah pengeluaran umur 55, pengeluaran umur 60 tahun, pengeluaran bekerja pencen, dan pesara pilihan, pengeluaran hilang upaya, pengeluaran meninggalkan negara, dan pengeluaran kematian. Untuk syarat, untuk memudahkan ahli KWSP membuat persediaan bagi menghadapi persaraan yang lebih selesa, KWSP membenarkan membuat keluar penuh atau sebahagian dari simpanan untuk memenuhi keperluan tertentu berhubung kait dengan persaraan selari dengan polisi KWSP sedia ada. Kepada pencarum KWSP yang ingin mengetahui atau melihat syarat pengeluaran bagi setiap pengeluaran yang dinyatakan di atas, Anda boleh membuat rujukan di link di sini, yaitu di www.kwsp.gov.my. Untuk cara pengeluaran KWSP, cara pengeluaran KWSP akaun 1 dan akaun 2 EPF 2022, klik link pengeluaran KWSP iAccount di secure.kwsp.gov.my. Anda akan dibawa ke Welcome to iAccount Member. Isi user ID Anda, klik Next, masukkan password Anda, klik Login. Anda akan berada di laman utama iAccount KWSP. Untuk pengeluaran KWSP, Anda boleh klik Withdrawal di menu atas sekali. Untuk info lanjut ataupun info penuh mengenai berita ini, Anda boleh klik link yang saya kongsikan di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia, kerana menonton.